Sudah dilakukan tampaknya. Handsball, saudara-saudara, berada di tengah kotak final di sebuah umpan panjang dari anak-anak Persim. Hingga di menit-menit awal terjadi tendangan penalti, sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak Perserai Sabu Raijua. Dan kita nantikan saja siapakah yang akan menjadi eksekutor di tendangan penalti ini. Persim Kai. Dan eksekusi pertama dari Persim. Dan siapakah yang menjadi algojo untuk mengeksekusi? Apakah penjaga gawang mampu? Sudah ditiup peluit panjang. Baru saja tercipta gol penalti, drama penalti ya. Terjadi sebuah kesalahan yang dilakukan tanpa sengaja oleh anak-anak dari Perserai Sabu Raijua dengan sebuah umpan panjang tadi. Ya, satu peluang tadi Perserai Sabu Raijua lewat tendangan sudut. Masih Perserai. Kapten kesebelasan Robinson Magiata, Perserai Sabu Raijua, Robinson Magiata berhasil memanfaatkan kesalahan penjaga gawang. Bola tadi ditepis oleh penjaga gawang, namun bola rebound berhasil dimanfaatkan pemain nomor punggung 7, Robinson. Ya, kita saksikan tendangan penjurus dilakukan, mampu dihalau tadi oleh pemain bertahan. Oh, sebuah pelanggaran dilakukan oleh Ferdianto Rizky Hinalede terhadap pemain Persim. Tendangan bebas untuk Persim Manggarai. Dan kami menyapa juga para komplain mania yang saat ini sedang nobar di BTN. Ada Bung Kori, Bung Ronggeng Duan, Mansi, dan semua yang saat ini sedang nobar di kawasan BTN. Tendangan bebas sudah dilakukan. Bung Buji, sebuah tendangan yang spektakuler. Tendangan langsung tadi tidak mampu diantisipasi oleh penjaga gawang Perserai. Kita belum menyaksikan tayangan tadi siapa yang melakukan eksekusi tendangan bebas tadi. Iya, Bung Ocep, ini luput juga dari pengamatan saya. Kita nantikan tayangan ulangnya. Tendangan bebas spektakuler dari salah satu pemain Persim Manggarai. Kita sama-sama menantikan tayangan ulangnya, Bung Ocep. Iya, ini tendangan bebas tadi. Tendangan langsung Bung Muji. Iya, luar biasa satu tendangan set piece yang berhasil masuk ke pojok final nampaknya Bung Ocep. Iya, detik-detik terakhir dan ya, Bung Muji wasit Abdul Syukur asal Kota Kuban telah meniupkan peluit panjangnya. Bertanda pertandingan babak kedua telah selesai. Kedudukan akhir 2-1 untuk Persim Manggarai. Unggul Persim Manggarai atas Perserai Sabu Raijua.